Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Syaikhul Amri. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan kalian tentang bagaimana cara mengganti background foto secara cepat, mudah, praktis, dan tentunya tidak makan banyak waktu. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita ketik di Google dengan kata kunci remove BG. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian klik saja yang paling atas. Nah, sebelum saya klik upload image ini, saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini kita bisa mengganti background yang objeknya manusia atau produk, hewan, mobil, grafik, ya seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti kita bisa mengganti seperti ini, ada original, kemudian remove background, dan kemudian kita ganti background yang seperti ini teman-teman. Nah, langsung saja kita klik upload image ini teman-teman ya. Kemudian kita coba foto orang teman-teman. Nah, di sini sudah langsung ganti teman-teman, backgroundnya sudah hilang. Jadi background yang awalnya ini itu otomatis terganti jadi seperti ini. Nah, jadi kita nggak perlu kayak menghapus sedikit demi sedikit seperti di Photoshop ya teman-teman ya. Menurut saya ini cukup efisien, cukup waktu, nggak banyak makan waktu ya teman-teman ya. Nah, ini misalnya langsung di download ini langsung bisa teman-teman ya. Jadi misalnya kalian mau ganti di Photoshop sendiri itu bisa. Nah, enaknya di sini juga sudah disediakan teman-teman. Ada background-background tersendiri di sini teman-teman. Ini sangat cocok buat kalian yang misalnya sering gonta-ganti foto profil akun sosial media kalian ya teman-teman ya. Misalnya akun Facebook, WhatsApp, Instagram, akun TikTok. Itu sangat membantu banget teman-teman. Nah, jadi kita tinggal pilih-pilih saja di sini teman-teman. Selain ini bisa diakses di komputer atau di laptop, juga bisa diakses menggunakan HP teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir teman-teman. Nah, misalnya kalian suka yang mana ya kira-kira teman-teman ya, yang sekiranya bagus, misalnya yang ini misalnya katakanlah. Nah, tinggal di download aja ini teman-teman. Terus download image dan sudah jadi teman-teman. Nah, sudah jadi, tinggal upload saja di akun sosial media kalian, beres. Nggak usah pakai software-software ribet-ribet teman-teman. Buat kalian yang biasanya bermain di Google Play Console, misalnya buat ganti-ganti ikon itu kan butuh ya teman-teman ya. Jadi menggunakan website ini itu sangat membantu menurut saya teman-teman. Soalnya saya sendiri juga seperti itu. Nah, mengganti-mengganti kayak background-background seperti ini, ikon-ikon ini, nah itu cepet banget menggunakan website remove BG ini teman-teman. Nah, misalnya kalian mau ganti hanya warna saja, misalnya warna merah. Nah, seperti ini cukup di download dah jadi teman-teman. Misalnya warna apa, warna kuning. Nah, itu sudah sangat enak sekali menurut saya. Nah, coba kita ganti apa teman-teman, mau upload yang mobil misalnya, mobil. Nah, ini sudah langsung terganti backgroundnya teman-teman. Yang awalnya ini sudah ganti ini. Nah, kita tinggal edit saja di sini teman-teman. Mau belakangnya blur juga bisa teman-teman. Nah, ini yang ori, ini blur, ini semakin blur. Kalau yang ini tambah blur banget. Nah, belakangnya tinggal ganti saja yang belakangnya misalnya ini. Nah, itu bisa banget teman-teman. Layanan ini itu gratis kok teman-teman. Kalau kalian pilihnya itu yang good quality. Beda lagi kalau kalian pilih yang ini, yang best quality, yang download HD ini. Biasanya ini untuk dicetak teman-teman, dicetak yang besar misalnya jadi foto
16R, 20R, atau 24R. Itu ya harus yang download HD ini biar fotonya pas dicetak itu nggak pecah. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kalau video ini menarik atau bermanfaat, tekan like, subscribe, and comment. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.